Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cici. Ini pertanyaannya cuma seperti ini, Berta. Di manakah orang-orang dikumpulkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Seperti itu, Berta, jawabannya. Baik. Pertanyaannya, Berta. Terima kasih, Ibu Cici. Saya coba akan menebak kira-kira arah pertanyaannya kemana. Di manakah orang-orang dikumpulkan sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua? Jadi saya duga pertanyaannya adalah di mana mereka sehingga waktu Yesus datang mereka bisa diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin demikian ya, saya coba menebak. Untuk itu coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan. Nah, karena tadi pertanyaannya tentang mengumpulkan atau dikumpulkan. Dan mereka, malaikat-malaikatnya, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dari seluruh dunia akan dikumpulkan. Pengumpulan itu baru terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau sekarang ini belum dikumpulkan. Sekarang ini umat-umatnya masih hidup di mana-mana di atas dunia ini. Itulah sebabnya pekabaran Injil yang kekal itu, demikian kata Wahyu 14 ayat yang ke-6, dikabarkan ke seluruh yang diam di bumi, segala bangsa, bahasa, suku, dan kaum. Kalau mereka percaya, begitu Tuhan Yesus datang, maka malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan mereka dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian kata Alkitab. Terima kasih. Terima kasih, pendeta.